keselamatan bagi raja yang diurapinya. Selamatkanlah umat-Mu ya Tuhan, berkatilah pusaka kami, gembalakanlah dan dukunglah mereka selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Para saudari yang kasih, para suster, hari ini adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia, negara dan bangsa kita. Mari kita bersyukur atas hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75 ini dan mohon perlindungan dari Allah supaya bangsa dan negara kita dan kita yang berdiam di dalamnya boleh mengalami keberlangsungan hidup dan kebahagiaan dengan penyelenggaraan Allah sendiri. Demi dengan hikau dalam hidup berbangsa dan bermasyarakat di negara kami ini. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang tunggal sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Putra Sirat. Seorang penguasa yang bijaksana menjamin ketertiban dalam masyarakat, dan raja yang budiman memerintah dengan aman sentosa. Kamu dipanggil untuk orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dalam perkataannya. Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, lalu berkata, "Mengapa kalian mencobai aku, hai orang munafik? Tunjukkanlah kepada aku mata uang pajak itu." Mereka menunjukkan sekeping dinar kepadanya. Lalu bertanyalah Yesus kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Sahut mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Maka kata Yesus kepada mereka, "Kalau begitu, berikanlah kepada Kaisar yang menjadi hak Kaisar dan kepada Allah yang menjadi hak Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan pencipta damai dan kesejahteraan, Engkau telah menerbitkan fajar harapan baru bagi umat-Mu dalam membebaskan mereka dari perbudakan dan penindasan. Semoga kami tetap memperjuangkan keadilan serta kesejahteraan bagi setiap orang, juga kalau fajar harapan yang segar menjadi siang kenyataan yang panas terik. Marilah kita mohon.
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa Maha Rahim, itulah doa-doa yang kami tunjukkan kepada-Mu. Kami percaya Engkau mendengarkannya dan juga mengabulkannya. Sebab itu semua kami tunjukkan dan kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah semesta alam. Mari berdoa supaya syukur dan persembahanku dan persembahan ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah. Demikian pula sudah perjamuan, ia mengambil piala, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Yesus Kristus, daya ilahi melawan dosa. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabda saja maka saya akan Allah Bapa yang Maha Baik dan Maha Kuasa,
kami mengucap syukur kepada-Mu atas segala rahmat dan anugerah yang bertahun-tahun lamanya Kau limpahkan kepada Nusa dan bangsa kami. Maka kami mohon dengan rendah hati, semoga kemerdekaan itu dapat kami isi dengan kejujuran, keadilan, dan cinta kasih. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudari sekalian dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan ini, khususnya bangsa dan negara kita yang merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-75, diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin.